Pada saat pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tujuannya agar kita terhindar dari paparan virus dan juga untuk meminimalisir angka kenaikan COVID-19. Ketika kita akan keluar rumah, kita harus selalu menggunakan masker. Tujuannya untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Saat sudah berpergian dari luar, kita juga harus selalu membersihkan barang-barang yang kita bawa dengan cara menyemprotkan disinfektan ke setiap barang. Tujuannya untuk membunuh atau menghilangkan bakteri dan virus yang menempel pada benda. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan 7 langkah cara mencuci tangan, yaitu menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari secara bergantian, sisi dalam jari kedua tangan, ibu jari, dan kuku-kuku jari. Segera ganti dan cuci pakaian yang kita kenakan pada saat dari luar.